Terima kasih Anda masih di Ainews Malam. Pemirsa, unjuk rasa puluhan anggota Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal siang tadi berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi di antara pengunjuk rasa dengan rombongan yang mengawal Direktur PT Pelindo II, RJ Lido. Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa dihadang petugas pengawal Dirut PT Pelindo II, RJ Lino. Pengunjuk rasa kesal karena saat akan berdialog dengan RJ Lino dihalang-halangi oleh petugas. Pihak JICT sendiri tidak mengetahui persis apa tujuan RJ Lino mendatangi kantor JICT. Namun rekaman CCTV pihak JICT sempat merekam sejumlah petugas Satpam Pelindo II yang lalu-lalang di kantor JICT sambil merobek poster penolakan konsensi yang sengaja ditempel di lobi JICT. Keluar dari ruangan, RJ Lino juga enggan memberikan komentar tentang terkait kedatangannya. Ia pun langsung masuk ke dalam mobilnya dan langsung meninggalkan gedung JICT di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, sementara aksi penolakan perpanjangan privatisasi kepada perusahaan asing berlangsung sejak siang tadi di lobi kantor JICT. Para pekerja menilai konsesi atau perpanjangan privatisasi kepada Hutchison Port Holding tidak mensejahterakan sumber daya manusia dalam negeri, terlebih menyangkut aset negara bernilai triliunan rupiah. Pemerintah diharap dapat memberikan keleluasaan kepada investor nasional maupun BUMN dalam penguasaan dan operasionalisasi transportasi nasional.